menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuatmaruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana sehingga terdakwa Eliezer Pudihang Lumiu dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuatmaruf, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua. Apa yang Eliezer sampaikan ketika bertemu Ibu? Cuma dia berharap yang terbaik seperti saya bilang tadi, yang adil. Dalam beberapa bulan ini saja saya kasihan melihat dia. Apalagi nanti 12 tahun dia menjalani itu kan, Mbak. Saya sampai bilang sama bapaknya, kalau bisa saya akan menggantikan dia. Komentar Anda terkait dengan tuntutan yang diberikan oleh JPU kepada para terdakwa? Jaksa penuntut umum membuat kengauran baru. Kalau Profesor melihat apa yang kemudian dituntut oleh jaksa, sudah sesuai? Logika hukumnya iya, adil. Tapi dari saya perasaan ya, perasaan kita semua orang ya, berarti keluarganya pasti tidak adil. Anda melihat dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Prof? Yang penting bagi saya bukan hukumannya, pertimbangannya bukan putusannya, masa bodoh.